Saudara, komunitas pencinta lingkungan hidup di Makassar, Sulawesi Selatan melakukan kampanye bersih dari sampah plastik di Car Free Day, Losari, Makassar. Dalam kampanye ini, sejumlah anak-anak juga ikut mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan baku kursi. Kampanye yang diprakarsai sejumlah komunitas pecinta lingkungan hidup ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memerangi sampah plastik yang mulai mencemari lingkungan. Dalam kampanye ini, komunitas pecinta lingkungan juga melibatkan anak-anak dan mengajarkan cara untuk mengolah limbah plastik yang dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya, botol tersebut dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kursi atau meja. Jika didiamkan selama satu minggu, limbah plastik yang sudah dipadatkan ini dapat dijadikan sebagai pengganti batu bata untuk bahan dasar pembuatan rumah. Dengan kegiatan ini, diharapkan warga mulai mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan kantong ramah lingkungan. Mengisi botol dengan plastik yang terbuang di antang ataupun di tandas ini. Ada banyak akhirat temukan botol dan temukan plastik. Ya, harapan kami bahwa masyarakat lebih peduli terhadap sampah, karena utamanya sampah plastik yang karena agak sulit untuk didaur ulang. Namun ada solusi yang ditawarkan dari teman-teman di MPW Sulsel melalui kegiatan yang dibuat pada hari ini.